Sebelum acara dimulai, General Manager PT Jolen Permata Buana atau Cipta Group, Siti, memberikan kata sambutan di hadapan tamu undangan. Acara doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz, yang setelah itu adalah proses pemotongan tumpeng, dilakukan oleh General Manager PT Jolen Permata atau Cipta Group. Siti selaku General Manager PT Jolen Permata Buana mengatakan syukuran ini dibuat untuk perkenalan Cipta Group kepada warga Tanjung Pinang. Ya, kita buat yang pertama untuk perkenalan, karena kan kita baru hijrah nih untuk proyek baru kita di Tanjung Pinang. Kemudian kita untuk memperkenalkan diri aja, sekaligus mempromosikan bahwa Cipta Group itu ada proyek yang di Tanjung Pinang ini. Jadi sekalian silaturahmi dan mengenal para pejabat dan instansi di sini. Seperti Siti menambahkan, hal ini sebagai silaturahmi dan perkenalan para pejabat serta instansi di Tanjung Pinang. Turut hadir dalam acara syukuran tersebut Ketua Rei Kepri, Kepala Bank BTN, dan Ketua HIPMI Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.